Juventus mengandalkan Paul Pogba untuk membantu klub bangkit karena sang gelandang adalah kekuatan utama dalam skuad Massimiliano Allegri. Juventus berharap banyak pada pengaruh Paul Pogba di sisa musim Liga Italia 2022-2023. Paul Pogba sudah kembali fit dan bisa kembali memperkuat Juventus. Raksasa Liga Italia itu kini menantikan dampak besar yang bisa diberikan gelandang asal Prancis. Juventus menaruh harapan besar pada Paul Pogba karena sang gelandang tidak bisa membantu klub pada paruh pertama musim Liga Italia 2022-2023 akibat cedera. Juventus perlu menunggu untuk waktu yang lama agar sang pemain bisa kembali fit. Pada laga terakhir Juventus, ketika melawan Torino pada Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 yang berakhir dengan kemenangan 4-2 bagi Juventus, Paul Pogba kembali menginjakkan kakinya di lapangan hijau. Ex gelandang Manchester United mendapatkan menit bermain pertamanya untuk Juventus setelah kembali fit. Paul Pogba kini diharapkan bisa memberi dampak besar setelah fit kembali, seperti yang dilakukan sang pemain dalam karir pertamanya bersama Juventus. Paul Pogba akan menjadi kekuatan utama di skuad Massimiliano Allegri. Pada Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, Paul Pogba akan diproyeksikan sebagai jantung dari rencana Juventus. Pemain berusia 29 tahun tersebut akan menjadi bagian rencana jangka panjang Juventus di masa depan. Tidak ada keraguan tentang dampak yang bisa diberikan Paul Pogba kepada tim. Dari segi pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain, Paul Pogba memiliki semua alat untuk menjadi bagian penting dari masa depan Juventus. Ketika dalam kondisi fit dan fokusnya hanya pada sepak bola, Paul Pogba bisa dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Sehingga, tidak mengherankan jika Juventus menjadikannya sebagai jantung untuk masa depan klub di masa depan. Kini, semua kembali ke Paul Pogba, Juventus perlu berharap cedera Paul Pogba tidak kambuh lagi. Selama Paul Pogba fit dan bisa bermain, menempatkan peran sebagai kekuatan utama skuad Massimiliano Allegri tidak pernah salah.